Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya di channel Mbak Retno. Kali ini aku ingin sharing tentang cara verifikasi identitas Google AdSense. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Nah, ini aku lagi login di channel Mbak Retno. Di sini ada notifikasi penting dari Google. Harap login ke akun AdSense Anda untuk memverifikasi identitas. Verifikasi identitas. Langkah ini diperlukan untuk menerima pembayaran mendatang dan terus melakukan monetisasi. Dan aku cek ke email ya. Ternyata di sini juga di email itu kita menerima kiriman dari Google. Di sini dibilang Anda harus memverifikasi identitas Anda. Aku klik ya. Ah, ini ya. Ini tulisannya, Anda perlu memverifikasi identitas agar tetap bisa mendapatkan penghasilan di YouTube. Dan di sini ada tulisannya penting. Ah, di bawah langkah ini harus dilakukan. Di sini informasi yang Anda masukkan harus sama persis dengan informasi yang tertera pada dokumen identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah. Jadi pada KTP. Baik, kita lihat ke bawah. Di sini tips untuk mengirim dokumen. Foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya. Jadi KTP itu ya dipoto. Contoh kayak ini ya, ini itu harus dipoto. Sudut-sudutnya, keempat sudutnya itu harus kena. Ya. Kemudian, gambar harus dapat terbaca, fokus, serta tidak ada kilau dan pantulan cahaya. Jadi ini ya, ini yang tulisan depan, ini kita bersihkan. Kalau bisa ya pakai alkohol, biar bersih gitu ya, biar bersih. Supaya nanti ketika dipoto, itu tulisannya jelas. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas, atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima. Untuk mencegah penyalahgunaan, kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini kan tadi harus kita bersihin dulu ya. Nanti kalau bersih, kan otomatis langsung diterima. Kalau kotor KTP kita, nanti ditolak lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian, mengupload dokumen atau foto selain daripada yang diminta bisa mengakibatkan penangguhan akun. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Saat kita daftar, itu kan pakai KTP kita. Kemudian ternyata pas yang diupload itu KTP saudara atau KTP suami atau KTP yang lain. Nah, yang seperti itu tuh tidak boleh. Nanti bisa-bisa ditangguhkan. Kita bisa melakukan verifikasinya melalui tombol ini, verifikasi sekarang, atau kita bisa langsung ke Google AdSense-nya. Baik, ini saya sudah berada di halaman utama Google AdSense saya. Di sini ada tanda merah, tanda seru. Kemudian pembayaran dari YouTube Anda ditangguhkan karena ada masalah akun yang harus diperbaiki. Kemudian di sini ada tulisan aksi. Nah, saya akan pencet ini. Kita prosesnya ya, loading. Nah, ini kan warnanya merah ya, sangat merah sekali. Ini tandanya bahwa ini sangat-sangat penting. Nah, di sini ada verifikasi sekarang. Sebelum kita klik ini, ingat kita harus menyiapkan KTP kita. Maksudnya KTP kita sudah dipoto dalam bentuk gambar. Nah, di sini ada tulisan tanda pengenal untuk memverifikasi bahwa ini memang Anda SIM, paspor, kartu tanda pengenal nasional atau izin tinggal, edan izin tinggal. Nah, di sini aku akan menggunakan KTP ya. Klik mulai verifikasi. Ini nama resmi adalah nama sesuai KTP ya. Harus sama persis yang di KTP ya, teman-teman. Aku pakai ya ini ya karena aku pakai KTP. Aku klik. Kemudian kita ini tampilan depan ID kita upload gambarnya, aku cari. Nah, ini tampilan depan, aku klik dan aku open. Nah, ini teman-teman coba lihat, di sini ada tulisan coba lagi, tidak dapat membaca kartu identitas Anda. Ini artinya KTP yang saya foto tadi kurang jelas, saya harus foto lagi. Tadi gagal, aku mau coba lagi ya. Baik, alhamdulillah. Tampilan depan sudah berhasil kita upload. Sekarang kita mau tampilan belakang.
Oke, alhamdulillah ini juga sudah berhasil ya. Kita upload KTP-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tadi saya gagal ya. 3-4 kali kirim gagal. Kenapa? Kalau foto KTP gitu ya. Jangankan kalau di dalam rumah mungkin gelap gitu pikir saya. Jadi saya di depan biar ada cahaya kelihatan. Tapi ternyata malah cahaya matahari malah tidak diterima hasil fotonya tadi ya, karena ada cahaya matahari. Kemudian dan fotonya juga jangan diedit ya. Jadi biarkan saja hasil fotonya, jangan diedit. Kenapa? Karena tadi saya juga nyoba untuk saya edit di Photoshop gitu ya, ternyata malah tambah gagal. Semoga bisa diambil manfaatnya. Ini aku klik berikutnya. Di sini kita suruh memasukkan alamat, tapi karena waktu daftar kita sudah memakai alamat, di sini sudah ada, kita klik saja. Nah, di sini akhirnya terisi semuanya sesuai yang sudah kita isi di awal. Baik, ini sudah semua ya. Sekarang aku klik kirim. Masih loading. Ini sudah berhasil. Verifikasinya sedang berlangsung. Terima kasih telah mengirimkan informasi Anda. Kami akan meninjaunya dan menghubungi Anda dalam beberapa hari. Kita klik OK. Ini ya teman-teman, kita lihat di sini tulisannya sudah berubah. Ini verifikasi Anda sedang berlangsung. Proses verifikasi memerlukan waktu beberapa hari. Nah, selesai verifikasi identitas kita. Kita hanya tinggal menunggu saja. Sekian saja teman-teman sharingku kali ini tentang cara verifikasi identitas Google AdSense. Semoga bermanfaat dan teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dede ngapain? Main mobil-mobilan. Kami mau ke bawah. Mau ke bawah? Main tanah sama mobilan? Hah? Iya.